Telur dari mana ini? Dari video amatir inilah diketahui bahwa petugas gabungan yang ditempatkan di kawasan Pulau Derawan telah menyita 2.000 butir telur penyu yang diangkut menggunakan kapal kayu. Ironisnya, pelaku adalah petugas penjaga Pulau Bilang-Bilangan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Pelaksana harian Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau menyebut, pengungkapan ini hasil patroli yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Desember 2023. Selanjutnya, telur penyu tersebut akan diserahkan ke BKSDA dan akan dikembalikan ke habitatnya semula, yakni Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki, Kecamatan Pulau Derawan. Kelanjutannya nanti BP-nya kita diserahkan ke BKSDA untuk dikembalikan ke Pulau Sangalaki. Pulau Sangalaki. Pulau Sangalaki kan kita mau bayar per 10 hari, dan nanti tanggal 21 ini kita ada rolling sekaligus BP-nya kita bawa ditanam di sana. Untuk kemungkinan presentasi itu apa presentasi atasnya kan untuk tergantung ke alam yang jalan. Kemarin berapa butir Pak yang diamankan? Kemarin BP yang diamankan sama teman-teman BKSDA sama teman-teman Polres Berau itu kurang lebih 2.000 butir. 2.000 butir Pak ya. Meski barang bukti telah disita, namun pelaku tetap dijerat pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.